marahnya maksimalnya semarah apa nih dia? Mbak, maaf, mobil saya. Ini ngapain? Camping. Kita akan cek dalam mobil dari Ricis. Berkenan? Ini untuk rezeki orang soleh doang. Wah, ya, eksklusif ya. Sebentar, kamera ikut aku ke situ. Aku boleh bersihin dulu gak sih? Allahu Akbar. Ini AC mobil lu mati. Lu pakai ini. Rezeki orang soleh, berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Raffi Ahmad di Rezeki Orang Soleh, berkah untuk semua. Aku di sini mau ngerjain salah satu YouTuber ternama yang baru beli mobil baru, baru mau beli rumah baru lagi. Wow. Ya, teman aku, dia baik anaknya. Kita akan bikin tes apakah dia bisa sabar atau enggak. Sesabar-sabarnya orang pasti ada tingkat marahnya juga. Kita harus bikin sama tim, gue udah janjian bikin prank yang benar-benar membuat emosinya tersulut. Nanti kalian akan tahu. Yaudah deh, aku kasih tahu deh. Huruf depannya R. Ria. Ria siapa? Ria Ricis. Ah, itu dia. Ria Ricis, kita akan bikin dia kesel. Habis itu baru entah kita mau ngapain lagi, karena kalau rezeki orang soleh ini kita mencari orang-orang soleh atau soleha yang nanti juga bisa kita ajak untuk berbagi. Pokoknya bakalan seru hari ini, guys. Nanti tim udah siapin nggak? Udah, aman. Ini aku takutnya dia ngenalin aku. Ya udah deh, pakai agent aja bener, jangan gua takutnya. Nanti gue dari jauh gini kali ya, nggak terlalu kelihatan ya. Ah, udah datang, Kak. Udah datang. Ngumpet aja, Kak. Yaudah, gue ngumpet dah. Lihat ya, Ria Ricis marahnya maksimalnya semarah apa nih dia? Lo kasih tahu itu ya. Agent udah ya? Udah. Ada berapa? Ini ada berapa agent? Dua. Ini yang dua. Pertama dia mau gambar mukanya Ricis. Yang pelukis kan? Iya, betul. Kita bakal lihat nih. Nanti kita ujung-ujungnya kita todong Ricis. Nelfon gue. Enggak usah diangkat ya. Gue reject aja, gue reject. Iya. Masa siapa? Nunggu orang juga? Iya, nunggu bagi Mbak. Oh. Iya. Yeah. Mbak, boleh enggak? Kayaknya saya bisa bekerja di YouTube Mbak nih. Tim aku udah cukup sih, Mas ya. Tari, aku lagi tunggu orang. Bisa. Tari, aku cuma bisa melukis, bisa-bisa buat konten. Iya, iya. Iya, boleh. Tapi aku... Sudah lukis apa? Kapan lukis ya? Barusan. Udah bayaran 500 ribu aja, Mbak. Hah? What? Bentar ya. Bagaimana saya nggak minta dilukis? Iya, tapi kan saya nggak akan. Bentar ya. Ini pelukisnya pokoknya udah kita setting gimana caranya bikin Ricis kesel.
Ricis itu kan orang sabar. Tapi orang sabar juga kadang suka kelepasan, gue udah kesel. Iya benar-benar. Aku takut. Iya tapi aku enggak. Aku udah melukis mbak. Enggak bawa uang sebanyak itu sih. Mana mbak? Aku udah melukis wajah mbak tuh. Tuh. Mirip kan? Tapi telatnya kegedean, telatnya kecil. Saya enggak bawa uang. Agent satu lagi dulu. Tuh agent satu lagi tuh guys. Mbak. Katanya YouTube terkenal mbak. Mbak. Katanya mau beli rumah lagi gitu loh mbak. Iya ya. Tapi saya nggak bawa uang banyak, nggak bawa uang banyak tuh, nggak bawa. Ya, nggak bawa, Mas. Saya nggak minta, maaf banget. Iya, ya, ambil uang dulu kali di mobil ya. Tunggu ya. Nggak usah, masa tunggu sini aja, nggak apa-apa. Mbak, ini dulu saat ini gimana? Mbak, tolongin aku. Udah tunggu ya bentar. Mbak, Raffi Ahmad udah kesini belum? Tapi tahu ada janji di sini nggak? Dia kali nggak mau kesini? Oh nggak ada ya. Kasih ya. Mbak maaf, mobil saya. Ini ngapain? Camping. Boleh sih, cuman saya mau masuk mau ngambil uang tadi. Geser aja mbaknya. Geser. Saya nggak bisa jalan. Maaf ya. Nah, ini kan mobil saya. Si Ricis sudah mulai kesel nih dia. Bentar ya, maaf ya. Mobil saya, geser. Bawa duit nggak 500.000? Pulang aja kali ya. Maaf, mau masuk. Gimana nih? Ya mbaknya aja camping di sini, ini kan bukan tempat camping. Si Ricis mau masuk mobil nggak bisa, dia udah tambah kesel. Lewat mana nih? Dia masuk lewat mana tuh si Ricis? Dia masuk aja tuh. Mbak, mohon maaf, mau mundur. Oke, dia nggak marah, tapi dia cobain nangis kayak. Mbak. Ih, udah keluar Mbak. Lagi. Maaf, ada security-nya nggak ya? Ada security-nya nggak ya? Mau mundurin mobil tapi rame banget. Sekarang? Iya, mau cabut aja, nggak apa-apa, mau pulang aja. Soalnya rame banget. Ada security-nya nggak? Aku nggak bisa ngusir. Mbak, aku mau keluar bentar. Geserin aja, nggak apa-apa, dikit aja kok. Loh, ini kan... Bukan masalah maaf. Mau keluar. Saya mau keluar. Mbaknya nggak apa-apa. Loh kok sombong? Enggak, saya kan mau keluar. Mbaknya piknik di sini, tempat makan. Saya nggak bisa keluar. Tapi lagi terlalu lagi foto-foto, lagi gitu, lagi kayak. Kasian loh dia loh. Gue udah nggak tega nih sama dia nih. Mbak. Mas.
Maaf, maaf, mobil saya. Ricis kena prank. Aduh, gue udah gak tega Cis sama lu Cis. Sumpah, lu gue gak marah-marah sih, ini agen-agen kita. Gue udah berharap lu marah kek. Udah gue pakai mobilnya, udah dimundurin, dikelangsung-langsungin. Eh, ini pacar baru ya? Bukan! Eh, pacar baru ya? Bukan sih, Cis. Ya Allah, rame lagi. Jadi Cis, kok gak marah-marah sih Cis? Gue berharap lu tuh nangis gitu, lu marah. Aku takut, bukan marah. Iya, kamu tuh marah kek gitu. Hai. Biar... Ya elah, langsung sadar kamera lagi. Jadi kita berharap. Eh, ini siapa? Ini tim Ricis hari ini. Driver aku sakit nggak bisa nganter. Jadi yang nganter tim Ricis. Kirain gue penggantinya Reza. Kak, coba dipegang dada aku. Aku jantung bener aku. Aku takut beneran. Aku nggak bohong. Ya abisnya, lu nggak marah-marah. Lu juga, lu harusnya tadi langsung aja mobilnya didudukin. Kayak ini asuransi kan? Jis, nggak apa-apa kan Jis? Aku takut. Takut apa? Itu mau dibawa. Oh no, mana orang yang tadi yang minta 500.000? Nih minta 500.000. Iya namanya juga. Jadi gue minta tolong Uyakuya. Uyakuya, tolong dong dikerjain dari Ricis. Kata Uyakuya, gue capek lu aja. Akhirnya ya udah. Aku gak suka dikerjain. Aku ya. Mau jadi nikahin dia. Jadi hari ini bintang tamu kita lari. Buat kamu gak seru, buat kita rating seru. Siapa tau. Tadi Cis mau ada program di Trans TV katanya. Mau, ada. Ada ya? Ada. Coming soon. Pokoknya coming soon. Tentang... Seru banget ya. Tentang anak muda zaman sekarang yang... Sama siapa sih? Sama siapa? Sama yang lagi viral kemarin. Haris. Haris dan Reza. Harcis. Reza mantan kamu itu? Ya, yang teman yang dekat. Teman dekat. Sama halnya dengan hari ini di Rezeki Orang Soleh, kita juga mau berbagi berkah untuk semua orang yang baik-baik. Ini karena Rezeki Orang Soleh, Ricis juga kan dua kali sebenarnya Ricis kita undang. Ya bukan iya. Kita undang sih, kita ajak collab. Makasih loh, waktu itu bagus ratingnya. Masya Allah. Lagi. Ya, insya Allah. Nah, hari ini kita bakal ngajak Ricis buat nanti ada satu misi Ricis. Mudah-mudahan Ricis berkenan. Apa? Kok gak dikasih tahu? Taruh, apa sih gue juga belum dikasih tahu. Tadi kan gue abis ngerjain dia. Ini kan real kan abis ngerjain dia. Ini bener-bener, kita lihat ini mobilnya baru loh, gila keren banget. Ini gak usah dibeli, gak apa-apa kan udah bayar pajak apa-apa, dong. Udah. B1 YTB, YTB siapa? YouTube. Oh. Udah gak ada pakai cheese udah dipakai semua. Jadi YTB aja lah udah. Jadi YouTube? Iya YouTube aja udah. Oh, jadi ini mobil dari penghasilan YouTube, keren. Enggak juga. Iseng aja. Atau di endorse YouTube? Enggak juga, pengen. Kalau mau di endorse mah boleh. Ini yang nyetir siapa, Ricis atau ada? Tim Ricis, hari ini kan driver aku lagi sakit. Cis, ini ada tanda tangan siapa, Cis? Enggak ada. Ini? Enggak tahu apa, kotor banget mobil aku. Ini mahal loh mobilnya Ricis ini. Enggak, biasa aja enggak semahal mobilnya Arafi lah. Sini, bohong kamu ya. Kamu Ricis. Bukan tim Ricis. Siapa nama kamu? Coba, Derry. Coba bener nggak? Kalau subscriber secara Ricis pasti tahu. Ini dia suka nongol di tim Ricis ya? Iya, tiap hari nongol. Bener. Bagian musik aku tim Ricis namanya Derry. Udah sana, gue aja yang shooting. Dia mah semua digoreng-goreng. Nggak digoreng. Nggak pakai clip-on. Tapi dia pas pakai masker ganteng ya. Dibuka, gue belum. Iya, makanya gantengnya pas pakai masker. Mau kita lihat, ada apa di dalam mobil Ricis. Kita akan cek di dalam mobil dari Ricis. Berkenan? Berkenan sih, tapi ini berantakan banget. Gak kotor, berantakan. Arfi mah gak bilang-bilang lagi mau shooting TV. Ya, kalau di dalam gak ada apa-apa kan gak apa-apa dong. Iya, tapi malu. Ya Allah. Ah! Apaan nih? Ini untuk Rezeki Orang Soleh doang yang eksklusif ya. Sebentar, kamera ikut aku ke situ. Jauh banget, Cis. Allahu Akbar. Ini AC mobil lu mati. Lu pakai ini. AC mobil lu, mobil mahal. AC mobil lu mati. Bukan, anaknya kan kadang kalau kedinginan ganti kipas ceritanya. Nah aku gak bisa kalau gak ada kipas, di kamar aja ada kipas. What? Hebat lo dia lo. Jadi AC-nya, ini mobil mahal doang. Ya Allah.
Ini apaan lagi, Cis? Bekal, tadi aku habis makan bekal. Aku kan makannya gak makan di luar, aku beli, aku bawa dari rumah. Wow. Oh iya benar nih, tadi Cis lagi makan ya? Oh iya, makan bekal. Berantakan banget isi mobil, ya Allah. Cis, makannya Cis ternyata sama loh kayak manusia biasa. Hah? Manusia, tuh, ayam. Tapi gak nasi loh, jagung, lihat. Oh iya, pantesan udah turun 10 kilo ya. Makanya. Hebat, cantik banget tau Rijit sekarang, aku aja terpesona pas ngeliat. Ini dia. Kenapa tuh, sih? Aku lihat dulu. Ya Allah. Ada dari sini. Ya Allah, ternyata Rijit. Ada guling. Ada bantal. Ah, boneka dari siapa nih? Orangnya kan cuma lama di perjalanan. Jadi kalau lama di perjalanan kok aku suka cari kenyamanan sendiri gitu loh, ah. Hebat. Ada setrika. Ma, aku kan kadang suka ganti-ganti. Kalau susun aku suka setrika. Udah dong. Coba lihat di kamera tuh. Tuh. Berantakan ya mobilnya Ricis. Ya kan aman juga, kita hidup di jalan lama. Ini apa, Cis? Tas syuting. Itu doang yang aman. Ya karena kan aku hidupnya kan lama di jalan, jadi banyak barang-barang yang bikin aku harus nyaman. Kayak tadi bantal, biar bisa rebahan, jadi kalau lama tuh gak pegel gitu loh. Ini kan bukan mobil yang gede, gak bisa selonjoran. Tapi hebat loh Ricis dengan usianya, berapa sekarang Ricis? Aku 25. 25, berarti dari Ricis umur 20-an tahun ini jadi motivasi buat anak-anak muda. Kalau kalian main ya bareng ya. Iya, kalau kalian berusaha, kerja keras kayak Ricis, dia tetap fokus. Dari sesuatu hal YouTube yang kecil sampai sekarang besar, wow. Dia bisa apa ya, bisa jadi salah satu contoh lah buat anak-anak muda tuh. Tinggal nyari suami. Hai, siapa suami yang mau sama Ricis? Aduh, hidupnya enak, Ricisnya udah kaya nih. Sembarangan. Harus tetap tanggung jawab. Oh, iya, iya. Mencari nafkah untuk keluarga, iya. Untuk anak bini. Tapi dapat salam. Dari siapa? Dimas Ahmad katanya titip salam buat Ricis. Gara-gara kan waktu itu kan ke kamu kan? Iya, kita ngonten bareng. Asli ganteng ya? Lumayan. Asli gantengan dia daripada Raffi. Ya Allah, drop gua. Terus sopan, yeah. Gak suka gombal. Iya, yeah, iya. Yeah. Coba aku coba telepon dia. Dia tuh kasihan. Iya, yeah, coba kita video call. Tapi gak tahu dia. Dia di mana? Dia lagi mau syuting. Tapi dia udah punya cewek ya, Dania itu ya? Enggak, bukan sih Dania tuh. Dania yang kemana? Dania mana? Oh bukan, Dania itu yang pertama kali ini viralin dia. Kemarin tuh pas ketemu, ah Ria Ricis, cantik ya dia bilang gitu. Nah, diangkat nih si Dimas Ahmad nih. Arafi ada niatan gak jodohin aku sama Dimas? Mau aja kalau aku. Ada lah Cis, maksudnya biar dia dapat yang di dunia entertain kan. Ya, aku tau lah yang mana yang baik, yang mana yang bukan, aku bilang gak baik lah. Yang cocok sama yang gak cocok. Gak diangkat, si Dimas udah sibuk. Sehari syutingnya 3. Ya Allah. Nanti deh, kapan boleh gak dia, aku antar dia ke rumah kamu. Mau. Bener ya? Mau dong. Ajarin. Tapi aku suka deg-degan tau kalau ngobrol sama Dimas. Ajarin dia ngaji, yang Ricis. Tapi kan bukan mahram, belum boleh. Oh iya ya. Iya juga sih, kalau gak diajarin apalah dia tuh biar... Bagus sih tapi dia. Terakhir dia buatin aku bakso racikan dia. Iya, enak kan tapi kan? Enak lupa baksonya dia. Dia romantis banget, tau dia tanpa gombal dia bisa romantis. Tapi hebat juga lah, Ricis, si Dimas tuh hebat kan dia benar-benar kerja dengan kakinya sendiri. Iya, betul. Itu anak. Tapi memang gantengan dia daripada aku. Iya. Ya Allah. Coba aja nanti nih, netizen-netizen di rumah compare tuh mana Arafi muda, mana. Ya karena aku udah bapak-bapak aja kali Cis sekarang, tapi mudanya mah sumpah gantengan Dimas. Sudah punya kekasih, udah punya istri, udah gak ganteng lagi. Ya. Karena kan kita cari yang jomblo, yang single. Arafi ganteng di mata Kak Gigi, ya. Di mata Gigi juga biasa aja katanya. Tapi di mata Kak Gigi ganteng. Ya udah. Ganteng. Nanti kapan aku ajakin dia ke rumah, tapi sama aku. Sekarang dong. Sekarang dia lagi, udah syuting. Lagu dia. Pamit dulu, mau ngapain? Dia gitu, mau apa? Ini ada nominasi buat iklan. Gaya banget dia, gaya sumpah. Parah. Rezeki namanya juga rezeki orang soleh, iya, berarti dia orang soleh, rezekinya ada. Ya udah nih.
sekarang mumpung ada Ricis, kita mau ngapain? Oca, kita mau ngapain? Ah, ini dia. Sekarang kan Dimas itu kan memang dia kan bapaknya kan memang jualan bakso. Iya. Berani enggak kalau Ricis jualan kopi? Apa hubungannya dengan kopi? Kita kasih kopi. Loh, maksudnya kenapa gini. Kenapa jadi kopi? Bu, Bu, si Dimas Ahmad kan jualan bakso. Iya, apa hubungannya sama kopi? Kalau berjodoh sama Ricis, Ricis jualan kopi. Jadilah bakso, kopi, Ricis, dan Dimas Ahmad dijual. Kalau kopi sama susu panas masih nyambung tuh. Itu dia, susu, kopi sama bakso belum ada, Cis. Hah? Yang ada asam lambung naik. Gak apa-apa, kita yaudah, coba. Tapi berani sosial eksperimen. Yaudahlah, demi Arafi lah. Terima kasih. Kita lihat rezeki orang soleh, kita akan tantang Ricis jualan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan temuin lagi Dimas sama Ricis. Asik. Assalamualaikum. Kopinya mas, murah mas, 5.000 aja. Ada kopi hitam, ada kopi susu, ada